Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Walaupun kita masih remaja, bukan berarti kita tidak bisa bermanfaat. Kita bisa melakukannya dari hal-hal yang kecil. Contohnya saja dengan mengajak mereka membaca buku. Mungkin hal ini bisa membuat mereka bahagia dan bisa meningkatkan rasa cinta mereka kepada buku. Mungkin hal yang kami lakukan ini terdengar sepele, namun jika tak ada niat, kita tidak akan bisa memulainya. Selain itu, dengan ikut serta dalam menjaga lingkungan, tanpa kita sadari, hal ini juga akan bermanfaat bagi orang lain. Ini semua tergantung pada diri kita, mau atau tidak untuk melakukannya. Jadilah berguna.